ada di Babelan Bekasi, tepatnya di perumahan Babelan Santosa Residen. Ini saya sudah di dalam nih, ini gerbangnya. Di sini ada beberapa bangunan yang sudah jadi. Ini. Di sini dia ada ruko juga, teman-teman. Ada ruko juga. Tadi saya lewatin sebelum masuk pasar ini, di sana tuh udah banyak perumahan. Tadi saya masuk dari Harapan Indah. Tadi saya berangkat dari Jonggol jam 9 sampai jam 12. Tahu sendiri macet jalur Bekasi. Oke teman-teman, nanti saya akan masuk ke sana, survei-survei. Ikutin terus. Dan saya Mulia Nuis. Bangunan existing cuma 2 lantai. Yang ini berarti khusus untuk 2 lantai semua nih. Semua. Progres fisik 60 itu bisa 40% bagi yang nerusin. Dan ada penyusutan di rumah renovasi tuh. Wah, banyak banget ini. Inilah situasi perumahan kalau takeover ya, kalau takeoveran ya begini. Juga harus telisik juga ya story-nya si pengembang nih seperti apa, legalitas tanahnya juga kita harus tahu kan gitu.